Ramai yang kata Snapdragon 8 Gen 1 antara chipset yang paling panas sekali. Tapi kita ada sebuah smartphone yang mana memang boleh menjinakkan Snapdragon. Jadi dalam video kali ni kita nak buat gaming test untuk Xiaomi 12 Pro kan. Macam mana dia jinak tu, suhu dia macam mana. Jadi jom kita mula. Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk tahu anda, inilah Xiaomi 12 Pro yang mana ini merupakan peranti flagship pada Xiaomi untuk tahun ni. Sebab tu dia dikira sebagai yang boleh cabar Snapdragon 8 Gen 1 ni, menjadikan dia sejuk. Tapi sejuk dia macam mana, performa dia macam mana, itu yang kita nak tengok. Jadi kat sini saya ada barisan 7 jenis game. Kita ada Mobile Legends, Fortnite, Call of Duty, PUBG Mobile, Apex Legends, Honkai dan juga Genshin Impact. Kebanyakan game kat sini agak berat, terutama dekat Fortnite. Jadi kat bahagian belakang kita dah clearkan RAM, dan dekat sini saya gunakan, kena tengok, 120 frame per second. Okey, dan suhu dia ialah 31.7 kat sini. Kalau saya semak dengan saya punya termometer akan dapat lagi sejuk lah. Lebih kurang 30 macam tu, sebab ya kawasan bilik kan sejuk sikit. Jadi jom kita mula dulu dengan kita punya game pertama, Mobile Legends Bang Bang. Jadi jom tengok setting kat sini. Okey, kita ada refresh rate ultra anda boleh guna, dan juga grafik ultra dekat sini. Agak tinggi juga, cuma outline dan juga color blind filter saya tak on lah. Saya on outline lah, tengok macam mana kan ultra ni untuk refresh rate. Jadi jom kita start satu game, tengok macam mana kualiti grafik dia dan juga suhu untuk satu game brawl kat sini. Jadi welcome to Mobile Legends. Inilah grafik paling tertinggi sekali yang anda boleh guna dekat Xiaomi 12 Pro dan juga kebanyakan smartphone lain lah. Jadi untuk awal ni kita ada dalam 60 frame per second ke 58 macam tu, dengan suhu 37.3. jadi kita tengok dalam 5 minit lagi macam mana. Jadi dalam masa 5 minit kita ada suhu 41 darjah Celsius kat sini, dan dia punya frame ialah still 60 ke 59 macam tu. Nice, frame drop tak ada. Okey, masih lagi smooth, jadi tak ada masalah, suhu dia lah naik sikit. Jadi tak apa, kita akan mainkan lagi, tengok macam mana kan. Yes, dah habis dah satu game dekat Mobile Legends kat sini, 41.7. Jom kita tengok. Dekat bahagian luar kita ada 42.0. Okey, ini bahagian screen, dan dekat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 41.7.6. Walaupun nampak suhu dia adalah 41 ke 42, tetapi peranti ni dah rasa panas tau kat sini tau. Dia bukan rasa suam-suam kuku ke apa. Saya tak pasti, kemungkinan bahan binaan yang dibuat tu lebih serak apa kat sini, jadi dia punya rasa tu agak panas. Mungkin kalau pakai casing tak rasa sangat lah. Tama-tama dekat bagian kamera ni memang rasa panas kan. Jadi jom kita ke game seterusnya. Mobile Legends dah settle, jom Fortnite pula. Let's go. Jadi kita dah berada dalam Fortnite dan saya dah rasa dah panas. Walaupun belum main Fortnite lagi ni, serius lah kan. Sebab kalau tengok kat sini 45.2 tau. Tak main game lagi ni, baru buka je ni. Baru buka, serius lah Snapdragon. Jadi tak apa, dia nak tengok setting dahulu. Ini kalau main ni tak tahulah, harap-harap tak terbakar lah saya punya tangan kan. Ok, kita cuba dengan frame paling tinggi 60. Yang lain epic. Ok, 3D tak apa, kita buat 75. Ok, show frame per second kat sini. Ok, nice. Jadi jom kita apply, kita back, kita start satu game tengok macam mana kan. Ini pernah panas ni, tak main lagi ni. Jadi suhu dia makin lama makin naik, 43.4 dan ni. Ok, tak apa, kita cari cepat-cepat sikit. Alright, kita dah berada dalam game Fortnite. Permulaannya dengan 45.4 darjah Celsius. 45.7 lah. Wow, cepat dia naik. Okay, tak apa, nampak orang tembak-tembak lah ni. Alamak, pisang. Sekarang dah 46.4. Okay, tak sampai seminit lagi ni rasanya. Oi, panas sangat ni. Tak boleh jadi. Tak apa, tak apa, tu try dulu. Tapi apa yang saya suka ialah dia punya grafik tu rasa smooth tau kat sini kan. Walaupun yelah dia panas, tapi itulah, tak best juga sebenarnya.
So untuk beberapa minit yang saya dah main kat sini, nampak gayanya suhu dia sekitar 46.9, 47 kot. Ui, panas ni kalau 47 kan. Jadi saya merasakan kalau nak main Fortnite memang tak disarankan lah. Walaupun nampak grafik dia smooth je, tak ada masalah je. Tapi itulah, suhu yang panas ni menyebabkan anda punya tangan dah rasa melecur tau kat sini. Saya pun dah rasa macam, aduh, tak boleh belah dah tangan ni kan. Gila-gila punya Strike Dragon ni. Hey, 8 Gen 1, panas betul. Kalau ini yang dikatakan dapat dijinakkan, saya tak tahulah kalau smartphone lain guna Strike Dragon 8 Gen 1 panas dia macam mana kan. Yang ini pun panas dia dah teruk dah ni. Saya tengok-tengok. Kat sini kita ada suhu lebih kurang 43.2. Okey, walaupun 43.2 anda mungkin fikir alah tak panas pun. Tapi kat bahagian belakang ni, panel dia tu memang panas. Dekat bahagian depan ni pula, oh, 47.4. Ini suhu sebenar. Ini suhu sebenar 47.5. Panas. Dan sekarang kita boleh nampak ada frame drop dah kat sini, okey. Inilah dia kelemahan dia. Dah panas sangat memang akan frame drop. Nah, nampak gayanya dia punya suhu dah rasa 46.6, makin panas. Okey, kalau dia cecah 47, dia punya frame tu akan terasa lah macam ni. Dia akan terasa sikit. Kalau dia turunkan balik ke 46.0, dia punya frame tu tak teruk sangat. Itu beza dia. Alright gang, terciduk pula. Tapi tak apa, jom tengok suhu dia. Tak boleh tahan lah ni, 47.0. Ini pun rasa bahang. Wish, ya betul. Tengok kat bagian belakang, kita ada 47.2. Tak boleh go lah, panas sangat. Jadi tak apa, nampak gayanya agak feel dekat sini. Kita tutup dulu, okay, clearkan RAM semua. Jom kita pergi game seterusnya, Call of Duty. Harapnya yang ni sejuk lah. Jadi kita dah berada dalam game COD Mobile. First kali tengok setting, okay, suhu dia dah makin menurun. Nampak gaya ini tak intense sangat. Kita ada very hard dan juga maximum. Okay, kita nak rehat kejap. Sekejap je, dan kita nak main satu game. Mungkin Battle Royale kot. Battle Royale baru intense kan. Let's go. Alright, kita dah berada dalam game COD Mobile. Jom tengok macam mana. Nampak gaya COD Mobile ni, walaupun grafik dia cantik, tapi suhu dia tak adalah panas macam Fortnite tadi. Fortnite tu dah melampau lah tu. Jadi kalau tengok kat sini, kita petik-petik barang dulu. Ini grafik paling tinggi yang saya guna. Dan kejap lagi dalam 5 minit macam tu, kita tengok macam mana suhu dia kan. Sebab sekarang dalam 43.4 macam tu je. Not bad. Jadi setakat saya main ni, dia punya suhu berlegar 43 macam tu je. Memang cun dia punya suhu, tak ada masalah. Grafik dia pun, frame dia pun still 60 macam tu je. Nice kan. Jom kita nak habiskan. Dah habis dah. Jadi jom tengok suhu dia, 43.3 dia dipaparkan. Sampailah habis. Kat sini kita ada 44.5. Nice lah. Okey lah, saya tak rasa panas sangat lah, walaupun sedikit terasa bahang je. Jadi kat bahagian belakang kita ada 44.4, dekat kamera 41.6. Okey, nice. Yang Fortnite tadi memang teruk sangat lah kan. Okey, tak apa, kita klikkan RAM. Jom ke game seterusnya, PUBG Mobile. Jadi kita dah berada dalam PUBG Mobile. Jom tengok setting dulu. Itu yang paling penting kat sini, bahagian setting. Kita tengok untuk grafik, kita ada Smooth Extreme. Peminat semua Extreme. Kita ada Balance Extreme. HD pun Extreme. Mantap. Kita ada HDR pun Extreme. Ultra HD boleh gunakan sehingga 4K dan juga yang ini tak ada lah, UHD kan. Okay, tak apa, kita cuba Ultra HD kat sini. Frame rate kita cuba Ultra paling tinggi kat sini. Jom kita test satu game. Jadi saya dah berada dalam, ni team match ke? Alamak, silap. Tapi tak apalah, bantai lah main kan. Tengok macam mana, okay tak apa tidak grafik dia. Okay, nampak gaya awal-awal ni nice. 42.6 je suhu dia kan. So nampak kaya kita ada suhu sekitar 44.1 kat sini. Okey, kita tengok untuk kita punya gyro, tengok macam mana. Advanced control, mana dia gyro eh. Tengok always on gyro macam mana cun. Wow, gyro dia sangat-sangat-sangat sensitif kat sini. Jadi kepada anda peminat gyro dan juga grafik yang paling tinggi kat PUBG, Xiaomi 12 Pro ni boleh tawarkan anda yang terbaik. Alright, dah menang kat sini. Yes. Jom tengok macam mana kita punya suhu. Okey, kalau kat bahagian depan, kita ada sekitar 45.5. Boleh dia anggap sebagai satu suhu yang agak panas. Kat sini 44.7. Okey. Kat bahagian belakang pula, kita ada suhu sekitar 43.5 macam tu. Wow, nampak gayanya untuk PUBG Mobile pun agak panas kat sini. Jadi tak apa, jom kita berpindah ke game lain. Kita klikkan RAM dulu. Okey, kita main Apex Legends.
Legend. Legend eh. Okey, jadi kita dah berada dalam game Apex Legend. Okey, right. Kita tak nak clean apa-apa. Kita nak tengok setting. Mana dia setting? Oh, sini kat setting. Setting, kita ada gameplay display. Okey, display. Kita tengok eh. Kalau display, kita ada pada smooth. Smooth, kita ada extreme height. Balance ada extreme height. HD ada extreme height. Ultra HD, okey. Extreme height. Extreme HD. Okey, extreme high. Original. Original pun ada extreme high. Wow, nak guna original lah. Kita guna extreme HD lah, tengok macam mana kan. Let's go, kita confirm, kita bangkah dulu. Kita try, tak nak lah ni, kita nak main yang Battle Royale lah kan. Baru best. Okay, confirm. Let's go, satu game. Alright, kita dah mendarat dalam Apex Legend dekat sini. Jom jalan-jalan lu, ambil-ambil senjata lu. Okay, tengok nampak kan grafik dia. Okay, suhu dia berlega sekitar. Okay, tengok kat sini. Kita dapat 41.9. Awal lagi ni kan. Alamak, separuh masa saya terciduk kat sini. Okay, suhu dalam 42.2. Tak apa, kita tengok kalau orang ni masih hidup. 44.2. Silap, bukan 42.2. Jadi kalau tengok untuk suhu kat bahagian luar, okay, kat bahagian depan kita ada 45.0 kat sini. Okay, nampak gaya lebih panas juga. Kat bahagian belakang kita ada suhu 44.9 kat sini. Wow, nampak gaya Apex Legend boleh katakan panas. Tapi yang paling panas, yang paling rare tadi lah, kita ada Fortnite kan. Tak apa, kita teruskan sampai habis. Alamak, dah terciduk semuanya. Nampak gaya kita ada suhu tak air kita ialah lebih kurang 44.7.8 dan juga kat bahagian belakang ialah sekitar 42. Okey, belakang ni kita tengok 43 macam itulah. Okey, right. Dan nampak gayanya ini antara game yang kedua saya rasa yang panas buat masa sekarang, Apex Legend. Tapi dia punya grafik tu smooth lah. Tak ada masalah sangatlah. Tak tahulah kalau ada yang main tu rasa laggy kan. Tak apa, kita nak tengok game lain pula. Kita akan tengok Honkai Impact. Let's go. Jadi kita dah berada dalam Honkai Impact. Jom tengok setting terlebih dahulu. Kita ada untuk video, kita akan gunakan, tak nak recommend. Recommend zaman bila? Maximum save home. Okay, back. Bolehlah, jom. Kalau tengok kat sini rasanya smooth, kita akan cuba attack tengok. Let's go. Nampak gaya kita dah mula dekat sini. Okay, nampak gaya dia punya grafik agak nice kat sini. Smooth dia. Kalau frame kita dapat dalam 30 ya. Tak adalah tinggi sangat. Just biasa-biasa je sebenarnya. Tapi tak apa, kita akan cuba dulu. Suhu semasa ialah 39.6. Okay, tak adalah panas sangat. Sejuk-sejuk macam tu je. Saya dah sampai ke second floor kat sini. Okey, kita punya suhu dalam 40.6. Nampaknya masih lagi kita kawal. Okey, tak apa. Kita tengok macam mana sekejap lagi. Alamak, saya terkalah dekat tingkat yang keempat. Kita ada suhu 40.8. Okey, kalau tengok kat sini, kita ada suhu lebih kurang 41.8. Nice. Tengok kat bagian belakang. Bagian belakang 41.8 juga. Okey, untuk Honkai Impact tak ada masalah sangat lah. Grafik dia pun smooth kan. Cuma frame per second dia just 30.28 macam tu je. Okay, jom pergi kat next game. Jadi jom kita ke game seterusnya, Genshin Impact. Apa impact dia untuk Xiaomi 12 Pro? Okey, kita berada dalam satu game yang agak berat kat sini kan. Okey, pada awalnya 43.9, grafik dia mungkin memerlukan masa sikit untuk dapatkan yang lebih smooth. Tapi kita nak ubah untuk dia punya grafik dulu. Kita nak gunakan grafik yang tinggi kat sini. Grafik yang kita ada ialah highest. Okey, dah highest. Cumanya kita belum guna 60. Okey, jom guna 60. Let's go. Jadi kita akan berpusing-pusing kat sini kan. Tengok macam mana grafik dia macam tak sampai 60. Tengok frame per second dalam 18-19 je. Nampak gayanya ada masalah sikit lah dengan Genshin dekat Xiaomi 12 Pro ni. Cuma kita nak tengok macam mana dia punya boleh tahan ke tak panas kan. Kita tengok sekejap je lagi. Jadi untuk beberapa minit yang saya dah main ni, suhu dia berlega sekitar 44.0. Okey, boleh katakan boleh lah. Tak adalah panas sangat kan. Dia tak rare macam Fortnite tadi. Okey, tak apa. Saya akan cuba lagi beberapa minit dan kita akan habiskan. Jadi nampaknya kita akan habiskan kat sini lah 44.4 suhu dia. Jom tengok kalau guna termometer. Saya rasa tak selesa sangat lah. 45.6. Lebih pada 45 memang tak selesa. Dan saya tak pasti juga binaan pada Xiaomi 12 Pro ni, dia rasa
panas kat sini tau. Okay, nice. Tapi itulah, frame dia tak tinggi. Tengok, dalam 18 macam tu je. Jadi, dalam game yang kita dah test tadi, Mobile Legends sampai lah Genshin Impact, yang paling padu suruh dia ialah Fortnite. Okay, memang tak boleh main Fortnite kat sini. Dan menunjukkan bahawa Snapdragon 8 Gen 1 ni, panas dia tu lain macam tau. Panas dia tu memang, uish, sentuh phone ni pun tak boleh tau. Tu dia, padu lah. Jadi, apa nak rasa kan? Mobile Legends okey lah. Nak main Call of Duty okey lah. PUBG Mobile pun okey. Apex Legends just nice, biasa-biasa je lah. Suhu dia panas sikit, tak apa selesa. Genshin pun just biasa-biasa macam tu je. Tinggalkan pendapat anda kat bahagian bawah kan. Apa anda rasa? Best ke tak phone ni? Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe, juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.